Gua pengen lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat baginda Rasul alaihi salatu wassalam mengantar jenazah salah seorang sahabatnya, maka tak kala dikubur, ditanam, beliau mengingatkan sahabatnya akan satu hal penting yang akan bermanfaat bagi saudara kita yang telah mendahului kita. Kata Nabi, is'alu li akhikumus thabat fa innahu al-an yus'al. Is'alu li akhikumul maghfira wa thabat fa innahu al-an yus'al. Kata Nabi, mintakan ampunan dan as-sabat, kekokohan dalam menjawab pertanyaan kepada saudaramu, karena sekarang ini dia ditanya. Siapa yang selamat dari pertanyaan ini, maka alam barzah akan menjadi kehidupannya lebih nikmat daripada kehidupan dunia. Tapi siapa yang gagal dalam pertanyaan ini, alam barzah akan menjadi kengerian baginya. Karena itu, mari kita bantu saudara kita supaya bisa mendapatkan jawaban yang terbaik saat ini dengan mendoakannya dengan dua doa. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, kokohkan dia. Allahumma ghafir lahu wa thabbithu. Ayo mari sama-sama kita doakan dan semuanya menghadap kiblat. Ya. Yeah. Amin, amin ya arhamar rahimin. Selanjutnya, kita yang mengantar jenazah hendaknya bisa mengambil pelajaran melalui peristiwa seperti ini, bahwa lambat atau cepat kita pun akan dimandikan, kita juga akan dikafani, disolatkan, dimasukkan ke liang lahat. Cobalah lihat apa yang dibawa oleh para mayat ke liang lahat. Kata Nabi, yatba'ul mayyit talata, mayat akan diikuti oleh tiga, malu wa ahlu wa amalu, hartanya, keluarganya dan amalannya. Yarji'u tnain wa yabqa wahid, yang pulang dua, ahlu wa malu, keluarga dan hartanya akan pulang. Mobilnya tidak akan masuk, keluarganya yang hidup tidak akan masuk, pulang semuanya. Yang tetap menemaninya adalah amalannya. Sebelum kita diantar, maka beramallah. Apa enggak bagi ki, terkhusus keimanan kepada Allah. Kita solat karena kita beriman kepada Allah bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia. Kita pun berpuasa karena dia, beramal karena dia, bersilaturahim, berbakti semata karena la ilaha illallah. Itulah amalan. Dan nanti benar amalan yang ikhlas ini ketika tepat di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah amalan soleh yang hamba akan mendapatkan kebaikan besar, manfaat yang sangat besar saat-saat seperti ini. Demikian pula saat kembali berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maka amalan soleh, ikhlas kepada Allah dan selamatnya kita dari kesyirikan adalah penentu keselamatan hamba. Nabi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, man kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, artinya siapa yang nanti saat berjumpa dengan Allah mendapatkan kebaikan besar, maka syaratnya Allah adalah faly'amal amalan saliha. Ini bukan presiden yang buat syarat, bukan PBB yang buat syarat, bukan manusia yang buat syarat,
langsung Tuhan kita yang buat syaratnya. Iya, mau berhasil, mau selamat saat kembali, iya, hanya ini syaratnya, dua saja. Fal ya'mal amalan soliha, harus beramal amalan soliha, dengan amalan soleh, bukan asal beramal, bukan asal sholat, bukan asal ini, tapi amalannya harus amalan soleh. Ini syarat pertama. Kapan amalan soleh? Kalau ikhlas hanya kepada Allah dan sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini harus diupayakan, harus kita pelajari. Kalau tidak tahu, bertanya. Syarat yang kedua, walaupun kita sudah punya amalan soleh, maka tetap bisa terancam kalau tidak ada syarat yang kedua ini, yaitu wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia melakukan kesyirikan dalam ibadahnya kepada Tuhannya, syirik terhadap siapapun juga. Jangan menduakan Allah. Biar kita sholat, sangat banyak sholat kita, tapi kalau bercampur dengan syirik, habis semua itu sholat. Haji tiap tahun, puasa dengan puasa yang hebat, punya masjid sangat banyak, tapi kalau bercampur dengan kesyirikan, habis semuanya. Karena itu selamatkan diri dari kesyirikan. Agar supaya amalan soleh kita terjaga terus menerus. Sampai kapan? Sampai datangnya malakul maut menjemput kita. Sebab itulah amalan yang akan menemani kita. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan saat mayat diangkat. Maka ada mayat yang diangkat mengatakan, qaddimuni qaddimuni pakarukarwa, segerakan saya. Kenapa? Sebab dia sudah tahu dan sudah diperlihatkan dia diantar kepada kebaikan dan kemuliaan. Ini yang siap dengan amalannya. Jadi masuk alam kubur itu adalah tempat dan keadaan kita mau dapat hadiah, mau dapat kebaikan bagi orang yang memiliki amalan soleh. Tapi ada juga orang yang saat diangkat, saat diangkat, dalam takutnya dia bilang, aina, aina tuqaddimuni, nanurangkamaya. Dengan takut dia mengatakan, kalian mau bawa kemana saya? Sebab sudah diperlihatkan bahwa dia akan berada pada tempat dan suasana penyiksaan. Karena itu, orang yang masuk di alam barzah adalah orang yang beristirahat, mendapatkan kebaikan dengan amalannya, atau orang yang betul-betul disitulah penyiksaan yang sebenarnya. Kalau dia tersiksa menderita di dunia, maka di alam kubur akan lebih menderita. Mari jamaah, siapkan hidup kita yang sebenarnya, hidup di alam barzah, untuk hidup yang tiada tandingannya di negeri akhirat, dengan beramal dengan amalan soleh, ikhlas hanya kepada Allah, di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya, selamatkan diri dari beragam bentuk kesyirikan. Jangan duakan Allah. Jangan pernah percaya bahwa yang ini dan yang itu, benda ini dan benda itu, pohon ini dan pohon itu bisa menyelamatkan selain Allah. Jangan pernah melakukan, memberi sesajian, memberi sembelihan, acara dan yang semisalnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Harus hanya kepada Allah, jangan kepada selainnya. Siapa yang seperti itu, maka berapapun banyak dosanya, pasti Allah akan ampuni, selama selamat dari kesyirikan. Nabi bersabda, Allah berfirman, ya ibadi, lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Nakana karainta, wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepada saya dengan catatan dosa yang sangat banyak, dosa sebanyak bumi, tapi kalian datang dalam keadaan tidak pernah melakukan kesyirikan, maka pasti saya akan datangkan ampunan pula sebanyak itu. Jadilah hamba Allah, besarkan Allah saja, agungkan Allah saja, serahkan ibadah hanya kepada Allah saja, mengharap hanya kepadanya, jangan kepada selainnya. Bersedekahlah hanya kepadanya, jangan untuk yang lainnya. Beramallah hanya untuknya, membesarkan dan memuliakannya, bukan yang lainnya. Berdiri untuknya, rukuk dan sujud untuknya,
termasuk ibadah-ibadah, bersilaturahim dan seterusnya, hanya kepada Allah dan karena Allah. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita yang mengantar, dan khusus untuk keluarga yang ditinggal, iya, yang tertimpa musibah, maka dengarkan kabar gembira dari Nabi. Jadi di balik kematian ada kabar gembira. Apa itu? Nabi bersabda, Allah berfirman, "Idza qabattu safiyahu mali abdil mu'min. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya. Fasabara wahtasaba illa al-jannah aw kama qala alaihi salatu wassalam." Tidak ada pemberian untuk hambaku yang beriman ketika saya ambil orang yang dicintainya. Apakah dia ibunya, bapaknya, orang yang dicintai diambil oleh Allah. Tapi kemudian dia bersabar dan mengharap pahala, maka tidak ada untuknya kecuali hanya surga. Jadi kesempatan dapat surga bagi mereka yang diuji dengan kesedihan ini. Caranya sabar. Tahan hati. Jangan buruk sangka kepada Allah. Tetap baik sangka. Tahan mulut. Jangan sembarang berucap. Tahan perbuatan anggota tangan. Jangan sembarang melakukan sesuatu. Itu sabar. Yang kedua, ihtisab. Harapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir untuk beliau yang meninggalkan kita, maka kita doakan, dan ketahuilah jamaah, bagaimanapun baiknya orang, kalau masih punya pinjaman, maka dia akan tergantung di alam barzah. Terikat. Harus tuntaskan pinjaman itu. Karena itu mungkin melalui keluarga, kalau beliau pernah pinjam sama kita, dia ingat atau dia lupa, mohon dimaafkan, diikhlaskan. Dan siapa yang mengikhlaskan saudaranya saat-saat seperti ini, pasti dia juga akan mendapatkan perlakuan itu di akhirat. Allah akan selamatkan dia dari ikatan-ikatan seperti ini. Pandailah membantu saudara kita, apalagi dalam kondisi seperti ini, maka pasti Allah akan membantu kita dalam kondisi lebih hebat dari seperti ini. Tapi kalau memang ya hak kita, kalau kita mau tuntut, maka segera datangi ahli warisnya, keluarganya, agar supaya diselesaikan. Atau minimal keluarganya yang mengatakan, sekarang itu tanggungan saya. Ya, saya yang bertanggung jawab, saya akan menyelesaikannya. Itu utang saya saja, bukan lagi utang beliau. Agar saya beliau selamat dari tanggungan pinjaman ini. Mari kita doakan agar supaya beliau senantiasa mendapatkan kebaikan, rahmat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan kuburan sebagai tempat yang luas bercahaya baginya. Allahumma ghafirlah warham wa'afihi wa'afu'an wa'akrim nuzulah wa'wasi' madakhalah wa'ghsilhu bilma'i wa'thalji wa'albarat wa'naqtihi kama naqaita thawbal abyadan yattins wa'abdilhu daran khairan min dari wa'ahlan khairan min ahli wa'adkhilhu aljanna wa'idhu min adabil qabar wa min adabil nar. Allahumma wassi' qabrah wa nawwir qabrah innaka antas samiul alim wal jawadul karim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.